Halo semua, kita kembali lagi ke My Channel. Kita hari ini akan mengulas tentang satu alat yang biasa dipakai untuk mengecek kebocoran air di mobil. Ini namanya radiator cup tester. Seperti Anda tahu bahwa ini alat ini penting karena kalau airnya tidak ada, mesin terus berputar, menyebabkan terjadinya panas yang berlebihan di mesin suatu mobil. Lama-kelamaan, jika tidak ada airnya, suhu dari mesin itu sendiri akan menimbulkan yang panas banget, ya. Dan menyebabkan walaupun ada oli di dalam mesin, tapi karena mesinnya terlalu panas, oli tidak bisa mendinginkan mesin, tetap membutuhkan air. Oleh karena itu, selalu periksa air di dalam kendaraan Anda, air coolantnya, air radiatornya. Salah satunya yang akan kita review sekarang ini tentang namanya radiator cup tester, radiator tester. Yuk kita buka. Ini guys, nah ini alatnya. Ini seperti diketahui, yang ini guys namanya radiator. Lihat, bisa dilihat ya. Ini ada jarum skala dari 0, 0,5, 1, 1,5, 2 sampai 2,5. Bisa kalian lihat, kalau kita lihat skala yang di luar yang 0 plus 0,5 itu tekanannya adalah tekanan PSI, yaitu satuan untuk mengukur tekanan suatu benda cair atau padat. Yang perlu diketahui, nah nanti pada saat nanti kita mencoba pada satu mobil, yang perlu diperhatikan adalah kamu harus selalu memperhatikan guys. Ini ada yang zona hijau, kemudian ada merah, merah banget. Ya, kalau dari skala 0, 5, 10, 15, 20, 15, 30, 35 ini satuannya adalah bar. Sama satuan untuk tekanan. Ada dua macam ukuran, bisa menggunakan PSI atau menggunakan bar. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, nanti alat ini kita akan masukkan ke dalam radiator. Sebelumnya kita tutup dulu, buka dulu tutup radiatornya. Kemudian nanti tugasnya yaitu dengan memompa alat ini. Seperti ini. Yang tidak kalah penting adalah, nah ini guys, ini adalah untuk pengganti tutup radiator. Tapi ini biasanya di mobil-mobil yang terbaru, untuk mobil-mobil yang di bawah tahun 2000 ini tidak bisa digunakan karena masih menggunakan tutup yang manual, tidak berurir. Tapi kalau untuk yang mobil-mobil yang terbaru yang sekarang yang 2020 ini cocok nih karena menggunakan ulir. Coba lihat ya, ini kenapa bermacam-macam ya, tergantung dari ukuran dari radiator mesin itu sendiri. Nah ini guys, kalau mobil-mobil yang dulu yang di bawah tahun 2000 ini masih menggunakan tutup radiatornya, ini sebagai pengganti tutup radiator. Tutup radiator kita cabut, kita ganti dengan yang ini. Ini ada dua macam, ini dengan yang ini. Ada ya, ada dua. Nah, ini untuk yang terbaru. Mobil-mobil yang keluaran terbaru. Ini ada empat.
untuk kulir itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau untuk yang tutup yang manual 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kemudian ini ya, apa coba namanya? Ini namanya adalah termometer. Termometer ini ada yang tahu ini alat untuk mengukur suhu panas. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama, di sini ada skala, coba lihat. Ya. Skala 50, 100, 150, 200 sampai 400. Ini kalau yang bagian luar satuannya adalah derajat F atau Fahrenheit. Nah, kalau kita sudah terbiasa menggunakan berapa ukuran panas, misalkan seperti sekarang corona 37, apabila kalau lebih dari 37, 38 itu sudah masuk harus dites rapid mungkin. Nah, tapi kalau untuk tubuh tidak bisa gas, ini untuk suhu mesin. Tapi kalau untuk ini mah untuk mengecek suhu mesin. Kita baca yang Celsius, derajat C, berarti Celsius. Yang dari yang skala di dalam 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200. Bisa sekitar ini gunakan sebelum menggunakan alat radiator tester. Kita tinggal tempelkan ke bagian, seperti contoh ini hanya ilustrasi saja, misalkan ini tempelkan ke bagian mesin, tek, kita tunggu berapa menit, nanti panas mesin itu akan terserap ke dalam besi dari termometer, lalu nanti termometer akan menggerakkan jarumnya dan akan bergerak sendiri, nanti bisa langsung dibaca. Guys, itu cara kerjanya dari termometer. Bagaimana sekarang cara menggunakan ini? Iya. Caranya gampang, guys. Yang pertama, kamu cukup. Nah, ini dimasukkan dulu ke tutup radiator. Set. Kemudian diputar ke kanan untuk mengencangkan. Setelah itu, nah, bagian atas. Setelah kencang ke radiator, lalu ini dimasukkan ke sini. Tekan bagian yang ini. Ya, misalkan seperti ini. Ini ilustrasi saja, guys. Kemudian kita kompak-kompak. Sampai jarumnya ini naik sampai sini. Setelah itu sampai tekanannya di 1,5 bar. Ya, biasanya bisa di 10 bar atau di 1 PSI. Biasanya ini akan memberikan tenaga angin sehingga menekan air ke semua tempat sehingga nanti terjadi manfaat, akan menekan air. Lalu kita cek setiap sistem pendinginan, baik itu di pompa air, di selang-selang di radiator, atau di water jacket di body mesin, apakah terjadi air, percikan air. Kalau ada, nanti bagian situlah yang harus diperbaiki. Nah, kemudian itu yang menggunakan bagian yang ulir. Yang ulir. Kemudian yang kedua adalah kita akan menggunakan yang manual. Bila kita menemukan mobil yang manual, caranya gampang banget. Tinggal hanya mengganti bagian yang ini dengan yang tutupnya yang manual. Tinggal cabut tutup radiatornya, kemudian masukkan yang ini. Set. Kita putar, dikencangkan. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke sini. Gampang kan, guys? Ini ilustrasi saja, guys. Kalau prakteknya nanti silakan di mobil kalian masing-masing. Ya. Ya, kita tinggal pompa aja.
kita kompak. Sampai tekanannya di 1 PSI. Oke, mungkin itu saja guys ulasan tentang radiator tester, satu alat yang digunakan untuk mengecek kebocoran. Yang mau subscribe, like, komen, silakan silakan tulis di channel ini. Mungkin itu aja, baik dah.